Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel YouTube saya, Dian Herman. Ini password saya, ini nomor WA saya. Oke, kali ini kita bahas Tele Discovery Optik ya. Ini telenya EPP 416x44 SFP. Ini retikelnya seperti ini. Oke, cantik retikelnya, cup 30 mili. Ini sudah EPP. Oke, begitu tampilannya. Oke, kita unboxing aja. Ini seperti ini kotaknya, biasa aja. Ada apa? Ada mounting, ada sunset tube seperti itu. Oh iya, ini mountingnya rel 30 ya, rel 22. Ini seperti ini mountingnya, standar aja. Oke, kita singkirkan dulu. Ini sunset tube-nya seperti ini, nggak usah saya buka ya, standar aja sunset tube-nya. Oke, ini telenya seperti ini, bungkus dengan busa foam. Oke, begini saja. Oke, di dalam kotaknya nggak ada lagi, cuma ada lap manual instruksinya. Ini dia. Oke, ini bukunya. Oke, itu aja isinya. Oke, kita bahas. Sorry geng-geng, ini telenya kita lihat dulu. Satu kliknya 1/4 MOA. Oke, atas bawah. Ini model push lector ya, diangkat dulu. Diangkat dulu terus diputar, habis itu di lock, diturunkan seperti ini. Ini penahan perturat ya. Kalau seperti ini berarti pakai per spiral, per keong, bener-bener gini, bukan telat. Oke, ini paralaknya minimumnya di 20 yard. Berapa ini? 20 yard. Kita putar. Oh enggak. Enggak, ding. Wih, minimumnya di 8 yard nih. Kalau bisa dilihat nih. Minimumnya 8 yard. 8 yard itu sekitar bukan 8 yard, itu gambarnya infinity. Iya, 8 yard. Ini 8 yard. Ini infinity, lambang infinity ini. Berarti ini bisa main di 5 meter pakai tele ini. Wah, luar biasa. Oke, seperti ini sudah ada QC pass. Ini ada tutup lid depannya. Seperti ini lensanya. Oke. Yang belakang nggak pakai tutup lid tapi pakai tutup karet. Jadi tinggal dicabut. Ini lensanya cembung. Oke, seperti itu. Ini zoomnya 4-16. Oke, ini apa ini? Nggak tahu saya ini apa ini fungsinya. Ini buat leveling posisi seperti itu. OD tube 30 mili. Kita lihat 30 mili OD tube-nya. Kita zoom out dulu. OD tube 30 mili. Salah. Iya, 30 mili. Oke, 30 mili OD tube-nya. Terus beratnya, ini yang biasa ditanyakan, beratnya berapa ohm? Oke, kita lihat, kita timbang. Oke, beratnya 688 gram. Ya, enggak perlu 700 gram. Masih standar. Untuk panjangnya standar ya 35 cm. Oke, setelah itu kita tes retikelnya. Oke, ini retikelnya bisa dilihat
view-nya luas sekali nih ya. Ini tipe tele yang wide view. Ini zoom 4. Vertikalnya seperti itu. Jarak sasaran 25 meter pintu tetangga depan rumah, guys. Oke, kita coba zoom. Kita coba zoom berapa ini? Zoom 7. Ini penampakan vertikalnya seperti ini, zoom 7. Miring. Nah. Oke, zoom 7. Kita zoom 16 ya. Zoom berapa? Zoom 12. Nah, ini zoom 12 seperti ini penampakan vertikalnya. Oke, vertikalnya tipis. Tak goyang-goyang lagi. Oke. Kita zoom full, zoom 16. Nah, ini zoom 16. Nanti lihat ya. Zoom 16. Nah, kita coba besarin. Nah, seperti itu. Zoom 16. Oke. Saya goyang-goyangin ini, cari yang terang. Oke. Itu bentuk vertikalnya ya. Untuk zoom 16 ini tipis vertikalnya, view-nya juga luas, lebar view-nya. Oke, silakan di cek sendiri cocok enggak dengan selera teman-teman. Oke. Itu saja review dari saya. Jika ada permasalahan silakan hubungi Facebook saya, inbox atau WA nomor saya aja. Oke, barangnya ready stock ya. Oke, ini harganya 1.400.000 saja. Sudah FPP. Oke, ini view-nya wide, sangat luas. Oke, itu saja review dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Mantap.